kepada kita. Boleh terlalu wartawan ini teman-teman media. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mulai melakukan berbagai persiapan menyambut tahapan pemilihan langsung kepala daerah yang akan digelar secara serentak di beberapa wilayah di tanah air Desember 2020 mendatang. Salah satu yang sedang disiapkan yakni standar protokol kesehatan yang diterapkan di setiap tahapan, termasuk dalam masa sosialisasi, kampanye, maupun ketika pencoblosan dan penghitungan suara. Untuk efektivitas standar protokol kesehatan, KPU dan pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan rapat koordinasi Sabtu 4 Juli membahas dan mempersiapkan formulasi untuk menindaklanjuti pengarahan Mendagri dan KPU Pusat. Bertempat di salah satu restoran di Toraja Utara, Jubir COVID-19 Anugraha Yarundu Padang menyampaikan beberapa persiapan yang mesti disinergi dengan baik di tengah pandemi COVID-19, seperti akan melakukan MOU dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengenai aspek standar protokol kesehatan yang akan diterapkan di setiap tahapan. Selaku jubir Satgas COVID-19 Toraja Utara, ke depan ini kan akan ada pilkada. Penanganan dari gugus tugas sendiri untuk protokol kesehatan seperti apa, Pak? Ya, jadi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara berkomitmen tinggi untuk mengawal tahapan pilkada yang dilaksanakan di Toraja Utara. Komitmen apa yang kami siapkan untuk itu adalah setiap tahapan itu kami buatkan SOP dan kami selalu mengadakan audit atau mereview setiap kegiatan apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan selain itu, kami juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran KPU di semua tingkatan untuk selalu mengedepankan bagaimana melaksanakan protokol kesehatan di setiap tahapan. Bukan hanya tentang bagaimana pakai masker, bagaimana menjaga tidak berkerumun, dan bukan hanya cuci tangan, tetapi terlebih bagaimana setiap tahapan ini betul-betul aman bagi penyelenggara maupun kepada calon pemilih nantinya. Jadi bagaimana mengamankan semuanya sehingga semua dapat terlaksana dan sesuai dengan prosedur atau protokol kesehatan yang ada.